running a game. Lanjut lagi kita main game Sakura School Simulator-nya ya. Wah, seneng banget aku nih guys. Setiap hari aku main Sakura. Gimana menurut kalian? Kalian suka nggak? Nanti aku juga upload ya di video Aning Ngegame. Channel Aning Ngegame. Makanya kalian bantu subscribe teman-teman biar 50.000 subscriber. Oke teman Aning. So, kalau gitu langsung aja kita pilih kostum dulu ya guys. Nah, ini baju pengantin yang waktu Sakura ini nggak jadi nikah sama Sakura ini. Sedih sih, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita ganti aja supaya Sakura ini terhibur. Kayaknya Sakura ini perlu jalan-jalan deh guys. Yuk kita langsung aja ganti pakai baju party dress biar dia pergi ke pesta guys. Terus kita ganti jadi warna putih aja dressnya, dan rambutnya pastinya jangan warna hitam dong, karena mau berlibur. Kita harus ganti seperti apa ya? Kayaknya aku mau dikuncir aja teman-teman. Lucu nggak? Lucu banget ya? Atau dikonde? Jangan-jangan nggak cocok, atau dikuncir? Terlalu kayak anak kecil kalau di kayak gini guys. Nah ini kayaknya kemayu bagus deh. Ya udah pakai ini aja. Terus kayaknya udah matching nih guys, pakai iketnya warna merah kayak baju aku warna merah. Mau samaan guys, beli di Aina Collection ya, di Tokopedia, nama tokonya Ani Boneka. Nanti untuk pembeliannya kalian bisa aja klik link di deskripsi video ini. Aduh aku memang salah ngomongnya guys. Atau pin komentar, nanti aku taruh kok link untuk penjualan baju kayak aku ini. Yaudah yuk, kalau gitu balik lagi ke sini. Kita ganti matanya jadi warna coklat aja atau warna merah. Wah, jangan pakai softlens warna merah guys. Ganti aja warna biru, bagus gak? Biru kayaknya bagus deh teman-teman. Yaudah, tapi kayaknya gak matching. Yaudah coklat aja lah. Aku jadi bingung. Yuk, kalau begitu kayaknya udah cukup karena kita mau jalan-jalan. Pokoknya menghibur dirilah Sakura ini supaya nggak sedih. Yuk kita mulai aja. Loading dulu seperti biasa. Nah ini dia Sakura ini sudah fresh ya guys. Walaupun sebenarnya warnanya masih putih sih dressnya, nggak apa-apa ya. Yang penting Sakura ini sudah berganti haluan, nggak pakai baju pengantin lagi. Yaudah Sakura ini, ayo langsung aja kita jalan-jalan. Pasti kalian tahu deh aku mau kemana, karena dari judul kalian tahu Sakura ini mau berubah menjadi apa. Tonton sampai habis guys. Yuk kalau gitu kita naik mobil dulu ya biar nggak capek karena agak jauh sedikit. Kita putar ke sini. Ih aku nggak mau ke rumahnya Sakurani. Sakuroni. Lihat tuh dia pasti ada berdiri di situ. Kamu nggak jadi menikahi aku ya kan? Mana dia? Apa kita samperin dia? Ah nggak usah ah. Aku lagi ngambek kan, biarin aja. Tunggu dulu ya teman-teman. Aku akan persiapkan nanti kejutan untuk Sakuroni. Tapi kali ini aku mau menghibur diri dulu. Jadi kita langsung aja pergi ke sini. Oke, kita belok ke kanan. Nah, ini lurus aja. Jadi banyak banget yang teman Ani bilang, Kak coba dong jadi sesuatu yang unik, yaitu menjadi mermaid. Bisa nggak ya guys jadi mermaid? Yaudah, ini aku udah sampai di harbor atau pelabuhan teman-teman. Wah, keren banget guys. Ini namanya liburan. Berlibur teman-teman. Kira-kira perahunya ini bisa dinaikin nggak ya? Coba kalian posein aku dulu guys. Siapa tahu tagin aku dulu kan. Auto nggak, kita naik sini dulu biar agak terlihat keren Sakuraninya. Nah Sakurani kamu hebat. Oke. Ya tapi nggak bisa terlalu jauh ya guys. Lah kok masuknya cuma dibayang-bayang. Ya udah. Tapi kayaknya kurang bagus guys kalau foto di sini, atau di sini aja. Nah di sini kali ya. Eh dapat uang. Loh aku ada uang ternyata ya guys. Aku baru tahu dapat 2000 yen. Wah enak banget ya. Aduh sayang sekali nih gak bisa dikendarain guys. Gak bisa dikemudiin maksudnya. Ya udah deh. Kalau gitu berarti yang itu juga sama aja. Nah eh kamu mau mukul siapa? Sakuroni udah gak ada. Lupakan Sakuroni sejenak. Sakuroni kamu cobalah relax. Relax bersantai sejenak ya guys untuk menikmati pemandangan indahnya laut di sini. Sebenarnya ini pantai atau laut menurut kalian? Karena kalau pantai kan ada lagi ya guys. Wah ini dalam banget sih, parah teman-teman. Lihat deh, ya ampun, saking sepinya hanya sendirian Sakuroni. Aduh memang sih tempat menyendiri itu lebih baik kalau misalkan lagi sepi ya enggak. Ya udah kalau begitu ini aku langsung aja turun ke sini. Wah, ini jembatan merah ada lagi ternyata. Wah, itu ada apa? Teman-teman, tinggi sekali. Aku pengen naik ke sana. Ah, yuk, kita naik dari ketinggian. Aku pengen lihat dulu.
Sebelum naik ke pelaminan ya kan, tangga apa namanya? Apa tuh guys, kalau misalnya kita mau menikah gedung ya kan, naik di gedung, kita naik tangga ini dulu aja nih, enggak tahu tangga apaan. Apa sih? Pokoknya begitulah teman-teman, lagu musik kalau untuk pernikahan. Nah, sampai di atas juga, wah tinggi sekali. Wah, ini bagus banget ini buat foto beneran deh, guys. Kayaknya aku akan foto di sini aja deh. Coba kalian boleh bantu aku untuk foto aku di sini ya. Nah, Sakura nih, lihat di bawah. Ada temburuk, temburuk. Apa sih namanya? Terumbu karang. Wah, keren banget warna-warni, kalian lihat gak di bawah? Apa kalian udah tahu ya makanya aku disuruh ke sini? Wah, teman-teman keren sekali. Ya udah, kayaknya pemandangan di sini bagus banget. Tolong fotoin aku guys sama Sakura nih. Siap ya teman-teman, kita cheers. Oke, sudah. Nah, langsung aja kalau begitu kita langsung nyebur aja kali ya guys. Aduh, ini bukannya untuk sesuatu yang ditiru, sesuatu yang ditiru, tidak baik ditiru guys, karena masih pakai baju, dia nggak pakai baju berenang langsung nyebur, nggak apa-apa lah ya, yang penting otaknya Sakura ini dingin. Ayo Sakura ini siap-siap melompat, 1, 2, 3. Aduh dulu guys, tolong. Enggak bisa. Wih, dia bisa ngambang di air, keren banget Sakura nih. Coba kamu berenang. Wih, guys, keren banget ini. Ampun, ada apa ini ya? Wah, banyak pepohonan juga. Ada kerang bukan? Bukan guys. Wah, ini ada rumput laut. Keren banget ya di dalamnya. Wah, harusnya aku pakai baju berenang ini mah, guys. Salah aku. Coba ya, kita putar dulu ke sini. Sakura nih, kamu jangan nunduk-nunduk dong. Lihat aku dong, aku tahu kamu sedih, tapi jangan kayak begitu. Itu kan ada bintang laut juga, guys. Wah, wih, gaya punggung dia, cepet banget berenangnya. Wah, Sakura nih memang kayaknya atlet kali ya, guys. Jago banget berenangnya. Aku baru tahu loh di sini loh, keren banget di dalamnya guys. Tuh, oke kita masuk lagi. Tapi kalau kesana nggak ada apa-apa sih, ada yang di sebelah sini nih. Ya ampun, wah ini keren banget, bisa bikin kerajaan di bawah air ya guys. Gimana ya? Wah kalau kayak begini ceritanya, mending Sakura nih kita ubah jadi mermaid aja, gimana? Setuju nggak kalian? Nanti istananya ada di sini nih kerajaannya. Oke, kalau gitu kita langsung berdiri aja, bisa kah Sakura nih? Sakura nih, udahlah, jangan sedih lah, Mbak. Kelihatannya begitu ya, guys. Ya udah, kalau begitu ini aku coba pindahin dulu. Ayo Sakura nih, kamu naik ke atas aja ya. Udah berenangnya, aku mau merubah kamu menjadi mermaid. Apa rubahnya di sini aja ya, guys? Bagaimana? Oh, harus berdiri dulu kali. Tunggu aku jadi nggak ngeliat. Nah, aduh, akhirnya. Yuk, kalau begitu, apakah aku bisa naik, guys? Waduh, aku kesulitan untuk naik. Bagaimana ini? Aduh, ya udah Sakura nih, ini berenang dulu ya sampai ke sana. Oh, kita gantinya di atas aja tadi, yang di atas perahu, biar nggak kelihatan orang. Sebenarnya nggak ada orang juga di sini. Yuk, kalau gitu, Sakura nih, kamu bisa naik nggak? Masa kamu nggak bisa naik, guys? Nih gimana naiknya ya? Kok nggak ada jetpacknya? Aku apa-apa minta bantuan deh. Ya udah, kalau gitu tunggu dulu. Sepertinya ya guys, ini aku nggak bisa balik deh karena nggak ada tuh action, udah nggak ada. Kalau dive lagi nanti aku berenang lagi, jangan deh, udah naik aja ke atas. Yaudah Sakura nih, aku akan bantu kamu menjadi sulap, menjadi mermaid dengan cara kita tekan menu dulu ya guys. Kita balik aja ke harbor. Nah ini dia nih, udah dari sini kita balik aja naik ke atas. Aku nggak ngerti guys, kalau kalian tahu coba kasih tahu aku di komentar gimana caranya kalau misalkan tadi aku naik dari bawah laut ya. Yuk, kalau begitu kita ganti baju di mana ya, biar nggak kelihatan orang guys. Aku malu kalau lihat orang. Atau di sini aja. Nanti biar jadi kalau misalnya jadi mermaid kita langsung pergi. Yuk. Oke, kalau begitu aku mau buat mermaid. Nah, jadi ini aku dikasih tahu sama teman Ani. Mudah-mudahan aku bisa ya guys. Jadi kalian klik aja menu. Ini kita saling kasih tahu juga ya guys. Jadi aku tinggal klik ke arah edit, terus abis itu pilih item dan aku
pilih left hand, tangan sebelah kiri, terus pilih yang bol ini guys, yang mangkok. Nah dia kan lagi ngocok-ngocok itu, tapi bukan buat ngocok telur sakura ninya. Jadi ini aktivitasnya kita matiin aja, jadi reset pose. Nah setelah itu ini kita ganti ukurannya, kita scale, kita lebarin. Oke, setelah ini, aduh terlalu lebar. Nah segini aja guys. Oke, kita pasin sama gaunnya. Abis itu kita putar. Kalian tekan aja nih rotasi, yang rotation ini, yang di Z. Oke, diputerin. Sip, kalau begitu sampai ini benar-benar full ke bawah ya guys, rata pokoknya. Anggap aja lah nanti ini sirip mermaidnya. Nah udah, abis itu kita geser yang ini tanda panah, kan ada adjust position ini. Jadi kita sesuaiin dulu posisinya. Oke, terus turunin ke bawah teman-teman. Nah kita rapihin. Oke, coba lihat. Oke, nah jadi deh, kegedean gak sih guys, kegedeannya. Coba kurangin lagi. Oh enggak, udah segini. Wah teman-teman, jadi siripnya kelihatan kalau di sininya nggak aku pikir kelihatannya di sininya doang. Oh nggak kelihatan guys. Nah jadi kayak begini mermaidnya. Kalau dibawa terjun bisa nggak? Wih tolong, wah kok jadi mangkoknya ikut terbang teman-teman. Wah nggak bisa kalau begitu. Wah ini harusnya tadi kita bikin mermaidnya di bawah guys. Ya ya sudahlah, apa boleh buat. Yang penting tadi aku udah jadi ya guys. Jadi kita langsung aja naik ke atas lagi. Mudah-mudahan gak kebalik guys. Wah jadi seperti ini, kita harus betulin dulu nih. Oke kalau begitu ini aku rapihin dulu. Segini aja kali ya, kayaknya udah cukup oke nih teman-teman. Coba dikebawain dikit lagi aja. Nah atau ini gak usah ditekan, gak usah banyak-banyak guys. Nah oke, kita pinggirin ke sini. Nah jadi deh mermaid aku, mermaid Sakurani. Coba Sakurani foto dulu biar disangkanya dia habis berlabuh guys mermaidnya. Aduh cantik banget ya teman-teman. Aduh maafin aku ya kalau misalkan siripnya itu nggak terlihat lebih halus, karena aku masih belajar guys. Tapi yang jelas dia udah punya sayapnya. Aduh sayap, siripnya maksud aku teman-teman. So kalau gitu seneng banget aku bisa ubah Sakurani menjadi mermaid. Kira-kira setelah ini Sakurani akan pangling gak ya dengan perubahan Sakurani, karena Sakurani berubah menjadi mermaid. Ya udah kalau begitu teman-teman, sampai di sini dulu aja videonya. Mudah-mudahan kalian juga bisa seperti aku bikin mermaid, atau kalian mungkin sudah tahu juga. Pokoknya support aku terus dengan cara like video ini dan di-share juga ke teman-teman kalian dan subscribe channel aku. Jangan lupa subscribe juga Anime Game ya. Kalau begitu terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video dan game selanjutnya. Bye-bye.